Seperti yang dijanjikan, jom kita akan ke Putrajaya sekejap untuk larian OBO KL 2017. Kalau Aisyah Basli sudah bersiap sedia, kita tengok mana Aisyah. Kalau sudah bersiap sedia, kita akan terus saja bersama beliau di sana. Sebab hari ini, OBO ni memang pagi-pagi kan? Ya, pagi-pagi. Semangatlah pagi-pagi tu nanti. Pernah lari OBO tak? Tak pernah. Tak sempat ya, saya tak sempat. Larian desa ada, memang tak desa. Okey, baik. Jom kita bersama Aisyah Basli di Putrajaya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Malaysia. Di Putrajaya pagi ini sungguh indah sekali suasananya dan juga cuacanya. Namun nampak gayanya mungkin akan hujan sebentar lagi. Dan untuk pagi ini di Putrajaya, larian obor telah pun dilepaskan pagi tadi oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ali Hamzah. Dan ia akan melalui 7 checkpoint, antaranya persimpangan Wisma Tani, Masjid Tunku Mizan, McDonald's, Masjid Putra, Kementerian Keuangan dan juga Istana Kehakiman sebelum ianya bakal tiba di penamatnya, iaitu di Menara KBS. Dan menariknya gimmick di Putrajaya pagi ini, obor dibawa menaiki belon udara panas. Dan bersama saya ketika ini adalah Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Dato' Reta Sharifah. Selamat pagi, Datuk. Selamat pagi. Baik, Datuk Seri. Bagaimana Datuk Seri melihat pagi ini, acara kita pagi ini? Semangat. Pagi ini kita lihat semangat, iaitu satu keterujaan dari segi rasa kesepaduan daripada pagi-pagi lagi. Bila kita datang tadi, kita tengok padang ini telah dipenuhi dengan orang. Mereka yang membawa obor, excited nak naik, nak membawa obor, dan dia nak naik itu belum panas, masing-masing excited nak naik belum panas. Saya pun hari ini bersejarah jugalah, kali kedua naik belum panas, dan kita sama-sama membawa obor itu turun, dan kita sama-sama berlari membawa obor. Jadi apa yang kita lihat adalah semangat-semangat yang ada pada kita, bukan sahaja kepada atletik-atletik tetapi juga kepada kita, kerana apa? Dekat dah nak datangnya Hari Merdeka. Jadi saya nampak dengan adanya SEA Games ini dicampur baurkan pula dengan Hari Merdeka ataupun Hari Kebangsaan yang akan kita adakan pada 31 hari bulan ini, saya nampak betul-betul Malaysia semuanya bersemangat. Baik, Datuk Seri, seperti mana yang kita tahu, RTM, Radio Television Malaysia adalah penyiar rasmi kepada Sukan SEA dan juga Sukan Para ASEAN KL 2017. Bagaimana Datuk Seri boleh memberi jaminan kepada seluruh warga Malaysia yang RTM akan memberikan liputan terbaik kepada mereka? Oh, RTM adalah yang terbaik dan sentiasa terbaik. Kita mempunyai segala-galanya dan kita yakin dan percaya yang RTM memang boleh melaksanakan tugas ini dengan baik. Walaupun kali ini merupakan kali pertama kita melaksanakan ini, tetapi persiapannya saya tahu telah pun diadakan sudah lama sebelum ini. Jadi saya tidak nampak kenapa RTM tidak boleh untuk menyiarkannya secara yang terbaik yang sepatutnya kita dapat siarkan. Saya yakin dan percaya. Saya yakin dan percaya kita akan dapat melaksanakan. Datuk Seri, boleh tanya sedikit. Datuk Seri, acara yang dinanti-nantikan oleh Datuk Seri, acara apa? Untuk akan datang adalah acara Hari Kebangsaan, iaitu di mana KKMM merupakan peneraju atau dan juga urustia kepada acara ini. Kami sedang bergelumang dengan pelbagai-bagai jenis cabaran yang kita hadapi, tetapi seperti yang saya katakan, tidak ada cabaran yang tidak dapat kita rentasi. Kerana apa-apa sekalipun yang mendatang pada kita, contohnya SEA Games, penutupnya akan dibuat pada 30 hari bulan. 31 adalah Hari Merdeka. Satu hari bulan adalah Hari Raya Aidil Adha. So faham-faham sajalah. Itu merupakan cabaran kepada kita, tetapi setakat ini kita masih kukuh utuh mempercayai bahawa stadium dan dataran merdeka kita akan dibanjiri oleh Kuala Lumpur dan juga penduduk-penduduk Kuala Lumpur dan juga penduduk-penduduk Malaysia yang tak balik kampung. Dan yang nak balik kampung tu, saya nak minta sangat, tunggulah sehingga 2 hari bulan baru balik kampung, atau 1 hari bulan malam. Jangan balik juga 1 hari bulan malam, sebab 1 hari bulan 31 hari bulan malam merupakan Quran Hour, yang mana kita akan mengadakan pelbagai aktiviti di Dataran Merdeka. Untuk temasya Sukan SEA, Datuk Seri, acara sukan apa? Saya tidak masuk dalam acara sukan apa-apa, tapi saya memang suka menonton sukan. Menonton itu saja. Ada menonton saja. Budak-budak dulu memang segala jenis sukan kita masuk, tapi sekarang ini sudah sampai ke peringkat ini, saya rasa bagilah pada anak-anak muda yang ada kat depan ni, yang ada kat belakang, yang menunggu-nunggu, ini adalah kumpulan sorak. Yeay!
baik Datuk Seri. Pagi tadi larian obor Datuk Seri berapa kilometer? Jangan ditanya berapa kilometer. Kita lari saja. We pass our baton from one to another yang menunjukkan yang kita adanya satu koordinasi, satu kolaborasi di antara kita. Tidak ada satu orang pun yang boleh menjalankan dan melaksanakan tugas secara perseorangan. Itu simboliknya. Simboliknya adalah kita bekerja secara emboss. Kita tak pernah bekerja secara silo. Saya rasa itu yang paling penting sekali. Baik, terima kasih Datuk Seri kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Itu sahaja daripada saya. Tapi sebelum itu, sebelum saya beredar, kita dengarkan dulu sorakan daripada warga-warga Putrajaya. Silakan. Satu, dua, tiga. Orang menang atau kalah, kita bangkit. Baik, kita kembali semula ke studio bersama rakan-rakan penyampai di sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah, terima kasih. Dah selesai masuk juga sana. Dah selesai. Pagi-pagi tadi kalau kita tengok yang bawa obor tadi pun Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ali Hamzah dan alhamdulillah telah pun selesai dengan jayanya. Betul. Nampak ramai juga. Pagi-pagi baguslah. Berpeluh kan, berpeluh mengeluarkan. Dah beli tak baju KL 2017? Oh, sudah keluar kan? Ada yang dekat Petronas dah ada. Cuma yang baju larian tadi saya tak tahu dekat mana. Kalau yang dekat JCJC tu adalah. Tapi kita kena dapatkan souvenir ataupun cendera mata khas untuk KL 2017 ini. Pakai sepanjang sukan si. Berlangsung. Seronok kan? Nampak semua seragam. Sedondon semuanya. Okey. Okay, baik.